Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sahabat Almera Parabola di channel ini, di Almera Parabola, tempat berbagi informasi mengenai dunia satelit hanya di Almera Parabola. Hari ini saya akan membagikan informasi kepada sahabat-sahabat Almera Parabola di rumah, dan video ini spesial buat salah satu viewer, ya, salah satu view yang ada di komentarnya channel Almera Parabola, dan dia menyampaikan untuk dibuatkan tutorial bagaimana caranya input biskey atau memasukkan kode biskey di receivernya Skybook A1 Plus. Kebetulan beliau atau sahabat Almera yang bertanya ini memiliki receiver jenis Skybook, ya, dan kesulitan bagaimana cara untuk input biskeynya. Bisa dilihat di dalam video ini adalah tampilan dari receiver Skybook A1 Plus yang Almera miliki, dan sudah ada kode biskey. Dan ini salah satu channel dari NBT, ya, di Taicom 5. Menunya di sini di network, ya, ada di K-Edit, ya. Dan ini sudah ada tampilan menu biskey. Nanti Almera Parabola akan rubah dulu ke pengaturan pabrik, ya, di dalam receiver. Sahabat bisa masukkan kodenya 04 kali apa melakukan pengaturan awal, ya. Dan di sini proses untuk kembali ke pengaturan pabrik akan segera berlangsung. Skybook A1 Plus background menunya pun sudah berubah, ya. Nampaknya satelitnya pun sudah banyak sekali, ya. Sudah banyak berubah. Masuk ke dalam menu pun sahabat lihat di sini sudah mulai ada perubahan, dia kembali ke settingan awal dan tidak ada kode K-Edit, ya, di menu network. Yang ada hanya network confirmation, online application, IPTP, PUD, dan online update. Nah, bagaimana cara menampilkan K atau menu biskey di receivernya Skybook? Untuk pertama kali menampilkan menu biskey adalah sahabat masuk ke menu network seperti ini, lalu sahabat bisa tekan di remote menekan angka 9878 seperti ini, 9878. Biarkan proses ini berlangsung. Kita kembali lagi ke menu network. Nah, sudah mulai ada menu key edit dan menu untuk biskey pun sudah ada, sudah tampil. Sahabat, langkah selanjutnya adalah sahabat tekan key edit. Dan sini ada beberapa tampilan, ya. Ada power view dan ada nih power view. Kita back lagi, ada biskey. Nah, di sini adalah kode-kode biskey yang tadi sudah Almera masukkan kode-kode biskeynya, tetapi akan Almera coba hapus. Kita tekan delete saja dulu untuk menghapus biskeynya. Apakah yakin untuk menghapus? Sahabat bisa tekan yes. Baik, sahabat Almera Parabola, semuanya sudah terhapus.
Sebelum sahabat untuk memasukkan kode Biske di receiver Skybook ini, sahabat harus pilih dulu, masuk ke menu channel. Di sini Almera contohkan adalah channel dari Taiko 5 di NBT ya. Nah, channel ini membutuhkan kode Biske ya. Di transponder 4152 horizontal 12.000. Setelah sahabat pilih channelnya, sahabat lalu tekan menu ini yang ada di remote. Sahabat tekan menu, lalu sahabat masuk ke menu keedit, lalu pilih bis, dan tampilannya akan seperti ini. Lalu sahabat tekan tombol warna hijau yang ada di remote untuk menambahkan kode biskenya. Masuk ke menu key data, lalu sahabat tekan OK, dan tampilannya akan seperti ini ya. Ada kolom, abjad, dan angka. Sahabat langsung deret saja dengan menekan tombol warna merah seperti ini. Setelah semuanya dihapus, sahabat masukkan kodenya. Contohnya adalah F E D 3 6 0 1 6031 BB 38 99 6 89. Setelah kode ini sahabat input atau masukkan, lalu sahabat tekan warna kuning yang ada di remote untuk menyimpan. Dan sudah tersimpan. Setelah tersimpan seperti ini, sahabat bisa tekan exit atau tombol keluar. Akan ada perintah menyimpan, lalu tekan ya saja. Dan kodenya sudah terinput ya ke dalam kolom Biske. Lalu sahabat masuk saja. Nah, sudah nampak ya, di channel NBT ini sudah terbuka dan kode Biskenya artinya sudah bekerja. Terima kasih sahabat Almera Parabola sudah menyimak video kami. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.